Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KOP kelas 3 Kota Tarakan menghimbau para nelayan agar waspada terhadap ancaman penculikan oleh kelompok abu sayap. Adapun sasaran kelompok abu sayap ini adalah wisatawan asing dan kapal-kapal yang melintas di kawasan Sempurna Sabah, Malaysia. Sebelumnya, KSOP kelas 3 Kota Tarakan memperingatkan para nelayan terhadap ancaman penculikan kelompok abu sayap di perairan Sabah dan Filipina. Berikut wawancara radar Tarakan dengan Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP kelas 3 Tarakan, Syahrudin. Dari himbauan yang kita terima dari intelijen melalui Lantamal 13 Tarakan menyampaikan kita untuk menyebarluaskan informasi tersebut terkait adanya ancaman pergerakan kelompok abu sayap yang berpindah dari Sampurna ke Tawi-Tawi, yang orientasinya bagaimana bisa yang khusus itu terhadap wisatawan asing, ya. Dan juga tidak menutup kemungkinan terhadap pelaut-pelaut yang melintas di situ, bisa jadi itu juga merupakan objek, sehingga kita menyampaikan melalui radio atau komunikasi VTS di navigasi Tarakan, ya, untuk disebarluaskan kepada kapal-kapal yang berlayar di wilayah pesisir utara atau di perairan Bitung, Malaysia, dan perairan Filipina, untuk berhati-hati. Kita menyampaikan hal tersebut dengan konsep bahasa nasional dan bahasa internasional, okay, yang dimengerti oleh pelaut-pelaut. Jadi artinya yang mungkin kemungkinan-kemungkinan yang penangkapannya bisa mendekati wilayah-wilayah yang ada di sana, perbatasan Malaysia-Indonesia, Filipina, untuk inilah berhati-hati, jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Sementara kita sudah mengetahui bahwa akan adanya itu, so kita juga masih mendekati, berarti kan kita tidak menghindari gitu. Hingga saat ini tidak ada. Namun kita bukan hanya terhadap keberangkatan dari sini, bisa saja keberangkatan dari pelabuhan lain kan ya, yang ingin melintas ke sana. Makanya karena kita mendapat informasi, kita yang di bagian utara ini mendapatkan informasi lebih dulu, sehingga kapal-kapal yang melintas dari selatan mau ke utara bisa melakukan antisipasi, karena kita pastinya yang terdepan untuk mendapatkan informasi aparat atau petugas yang ditempatkan yang berada di bagian utara, wilayah utara. Oke, Ndar.